Serangan Rusia hancurkan 45 ribu ton amunisi NATO di Ukraina. Militer Rusia telah menghancurkan sebuah gudang di Ukraina Selatan yang berisi puluhan ribu ton amunisi NATO dalam serangkaian serangan. Hal itu diumumkan Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Minggu yang dilansir Russia Today pada Senin 8 Agustus. Di daerah Voznesensk di wilayah Nikolaev, gudang senjata yang menyimpan 45 ribu ton amunisi yang baru-baru ini dipasok ke Angkatan Bersenjata Ukraina oleh negara-negara NATO telah dihancurkan. Kata kementerian tersebut yang menambahkan bahwa pasukan Moskow juga melenyapkan 5 depot amunisi lainnya. Lebih lanjut, kata kementerian tersebut, militer Rusia telah melakukan serangan terhadap titik penempatan unit Brigade Mekanis ke-72 Ukraina di fasilitas pertanian di kota Artemov, Republik Rakyat Donetsk atau DPR. Memusnahkan hingga 130 tentara dan 8 kendaraan angkut dan kendaraan lapis baja. Di desa Dzerzhinsk, yang juga di wilayah kekuasaan DPR, pasukan menggunakan rudal berbasis udara presisi tinggi untuk menyerang baterai howitzer Brigade Serangan Udara ke-95 Ukraina. Menurut pernyataan Kementerian Pertahanan, serangan itu menewaskan hingga 70 anggota layanan militer Ukraina, menghancurkan 3 senjata self-propelled 2S1 Gostivka dan 4 kendaraan. Kementerian Pertahanan Rusia mencatat bahwa Kiev menghadapi kerugian besar. Rezim Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengambil langkah-langkah untuk menembus kekurangan personel militer di Donbas. Kiev telah memutuskan untuk mengirim ke garis depan warga Ukraina yang dimobilisasi dari pusat pelatihan, serta anggota layanan yang terluka yang tidak memiliki cukup waktu untuk pulih sepenuhnya, imbuh kementerian tersebut. Pada Selasa pekan lalu, Zelensky mengatakan bahwa pertempuran di Donbas adalah neraka, mengklaim bahwa militer Kiev tetap kalah dalam persenjataan berat dan jumlah tentara dari Rusia. Dia mengimbau AS dan sekutunya untuk lebih banyak memasak senjata, khususnya peluncur roket HIMARS. Moskow telah berulang kali memperingatkan Barat agar tidak mengirim senjata ke Kiev, dengan mengatakan itu hanya memperpanjang konflik, meningkatkan jumlah korban dan akan mengakibatkan konsekuensi jangka panjang. Pasukan Putin kembali melaporkan kemajuan militernya dalam pertempuran di Ukraina. Militer Rusia telah menghancurkan gudang senjata di Ukraina Selatan pada Minggu 7 Agustus. Sebanyak 45 ribu ton amunisi yang baru saja dipasok negara NATO hangus seketika. Gudang senjata yang dihancurkan tersebut berada di Voznesensk, masuk wilayah Nikolaev. Hal itu diutarakan oleh Kementerian Pertahanan Rusia di daerah Voznesensk di wilayah Nikolaev. Gudang senjata yang menyimpan 45 ribu ton amunisi yang baru-baru ini dipasok ke Angkatan Bersenjata Ukraina oleh negara-negara NATO telah dihancurkan, kata kementerian itu Minggu 7 Agustus. Selain itu, pasukan Rusia juga mengklaim telah menghancurkan 5 gudang amunisi di tempat lainnya. Tak hanya menargetkan gudang, pasukan Rusia juga menyerang unit Brigade Mekanis ke-72 Ukraina di Donetsk. Dalam serangan itu, sebanyak 130 tentara Ukraina tewas dan kendaraan lapis baja hancur. Dikutip dari Russia Today atau RT, pasukan Moskow menggunakan rudal berbasis udara presisi tinggi saat melakukan serangan. Terlepas dari kemajuan itu, Rusia mengakui bahwa militernya mengalami kerugian besar akibat perang. Sementara itu, Angkatan Bersenjata Ukraina telah melakukan upaya untuk mengatasi kekurangan personel di Donbas. Kiev mengirim warga Ukraina yang dilatih dari pusat pelatihan untuk bertempur di garis depan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelumnya menggambarkan kondisi pertempuran di Donbas sebagai neraka. Meski begitu, Zelensky tak terlalu khawatir karena masih memiliki persediaan senjata dari Barat. Ia mengimbau Amerika Serikat dan sekutunya untuk lebih banyak memasok senjata, khususnya peluncur roket HIMARS. Sementara itu, Moskow telah berulang kali memperingatkan Barat agar tidak mengirim senjata ke Kiev. Pasalnya, keputusan itu hanya akan memperpanjang konflik, meningkatkan jumlah korban, dan akan mengakibatkan konsekuensi jangka panjang. Siap hadapi Perang Dunia III, NATO lakukan patroli udara imbas potensi serangan lanjutan Rusia. Belum tuntas konflik Rusia dan Ukraina yang telah memasuki bulan kelima, rupanya Rusia kembali meluncurkan ancaman dunia, Perang Dunia III. Perang Dunia III ini terkuak ketika pejabat Rusia yang bernama Andrei Gurilyov memberikan pernyataannya bahwa Rusia akan melebarkan peperangannya di luar Ukraina. Mengetahui hal itu, NATO lakukan patroli udara siap hadapi Perang Dunia Ketiga, imbas potensi serangan lanjutan Rusia di luar Ukraina. Pada Kamis 4 Agustus 2022, NATO memperlihatkan upayanya menghadapi serangan dari Rusia.
Upaya NATO yang diperlihatkan dengan menunjukkan pesawat tempur dan jet terbang. Dilansir dari Newsweek, NATO memiliki tujuan untuk melindungi langit sekutunya di Eropa Timur dengan lebih banyak jet terbang dari pangkalan udara dan kapal induk di seluruh aliansi. Dan dengan membawa pencegahan tambahan dan kemampuan defensif, NATO juga memasok kehadiran pertahanan yang konstan dan memantau wilayah udara di atas Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Polandia, dan Rumania yang semuanya berada di atau dekat sayap timur NATO di dekat Rusia.